Persiapan mau Mending di berangkat luar. ke Iya. Arafah. Masya Allah, ini Iya. saudara-saudara kita, Nah, mereka terus kan sedang lebih ini kan. Kan? bisa. Oke. Emang harus rencananya yang dilatih. Nanti kita mau siap-siap jam 1 pagi ke Arafah. Kita naik bus. Oke. Naik bus. Ini adalah apa aja nih? Dua helai. Dua Nanti bajunya helai. dilepas ya. Ini Jadi kan ini waktu sa'i nih. Waktu tawaf. Tawaf. Waktu Tawaf. tawaf. Jadi kalau lagi sholat kan harus ketutup nih. Gak apa-apa, yang penting jangan kelihatan ini. Kalau sholat harus punggungnya ketutup. Enggak juga, kalau saat yang gak sengaja gak apa-apa, ya ini tetap ditutup. Nah, kalau sengaja gini. Gak kebuka Set. Gak apa-apa. Bikin baju baru, model baru. Ini harusnya nih. Bagus amat sih ininya. Kain ihromnya keren loh ini. Enak ya, lembut. Tapi beda-beda ya. Sama. Punya kan gini, sama, kotak. Ini lurus lu, ini garis-garis motifnya. Oh, iya. Aku beda. Tuh, aku dari Indonesia. Kamu dari mana? Dari Bindawood. Bindawood. Oke. Okay. Itu kayak baju ini, baju kayak orang mau apa? Karate. Ini kucing. Eseng. Oke guys, kita persiapan. Aku bawa ini aja, dua lembar kain ihram. Terus aku bawa Al-Quran. Terus aku bawa karpet kecil. Assalamualaikum. Masya Allah, belum siap-siap ta? Karpet kecil yang aku bawa. Ini bawa payung. Ya, bawa casan. Oke. Payung. Payung hitam. Payung putih. Payung pink. Payung? Bawa. Itu bawa nggak cukuran rambut? Payung. Ada di cukuran. Oke guys, ini kasur aku. Oke, nanti kita akan siap-siap. Ya, kayak kita akan memakan waktu. Pokoknya insya Allah nanti Bang Ipul akan kasih info terupdate tentang perjalanan ritual ini haji. Kalian mau naik haji? Kalian mau umroh? Oke, aku doakan semoga kalian bisa secepatnya berangkat umroh atau berhaji. Amin. Oke guys, aku istirahat dulu ya. Sudah siapkah kakak Arafah? Iya. Sudah siap kak Arafah? Iya. Coba talbiyah mau dites dulu. Labbaikallahumma labbaik. Labbaikallahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda. Innal hamda. Wa ni'mata. Wa ni'mata. Lak wal mulk. Lak wal mulk. La syarika lak. La syarika lak. Masyaallah. Sudah siap Ibu? Insyaallah. Siap menyandang hajah? Masya Allah, mudah-mudahan sehat ya. Amin. Sampai kita 5 hari ke depan ya. Ibu dari mana ini? Dari Banjarmasin. Dari Banjarmasin. Oke, Masya Allah. Saat ini juga Banjarmasin juga? Iya. Bawa soto Banjar? Ada. Ini haji, ini jemaah haji paling muda ini. Namanya siapa, Dedek? Siapa namanya? Aisyah. Aisyah. Ini satunya siapa? Siapa satunya? Siapa namanya? Zakia. Masya Allah, ini paling muda guys. Itu ini jemaah paling kecil ini. Masya Allah udah jadi haji. Masya Allah ya. Masya Allah. Oke.
Oke, sudah siap? Pian sudah siap, Pian? Sudah siap, Bang. Sudah siap, insyaallah. Bismillah ya. Masyaallah. Ini juga nih paling muda 13 tahun. Masyaallah. Ini juga paling muda 12 tahun. Alhamdulillah ya. Apanya ke bawah? Kita semua nanti bakal awet muda kalau udah berhaji, berhaja udah muda semua. Kita lagi siap-siap, lagi nunggu bus. Oke. Oke, guys. Oke. 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 Hampir jatuh. Ini mau keluar, saya sekarang keluar. Iya, nunggu semua situ ya. Oke, kita mau siap-siap, guys. Ayo. Ayo. Lihat ini, Bang. Ya, baik. Biar kamu kurus, Tar. Biar langsing. Lah, baik Allah. Guys, ini malam hari. Ya, ini besoknya sudah Arafah, ini ramai banget. Masya Allah. Ya, ini malam hari sengaja dini hari ya, guys. Guys. Masya Allah. Ya, ini suasana malam. Karena besok paginya sudah mulai Arafah. Jamaraj. Bus-bus tuh guys, ini untuk ngangkut-ngangkut para jamaah. Masya Allah. Ini jam 2 pagi. Ya. Adalah ini teman-teman yang ada di bus. Masya Allah, tabarakallah. Mau nyetir. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Iya, ini adalah para jamaah yang akan menuju ke Arafah. Sehat ya, Pak ya? Sehat. Sehat alhamdulillah ya. Masya Allah. Yang belakang mana tangan yang belakang? Oke. Okay. Yang belakang mana yang paling belakang tangannya mana? Oke. Okay. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim ya. Oke. Okay. Hey guys. Follow saya, King, kalau masuk ke YouTube-nya. Ya Allah. Sudah saya subscribe. Sudah ya, makasih ya. Alhamdulillah. Jadi malu saya. Kamu hati. Ayo dong, silakan dong. Apa yang mau disampaikan? Saya belum. Cekel, halo, cek tes. Bapak ibu semuanya, suara saya kedengaran sampai paling ujung belakang? Tidak. Kecil, kecil. Kecil. Halo. Pada dua. Amin. Haji apa? Haji what? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Masyaallah. Haji mabrur insyaallah. Saya mabrur. Terjauh bersalam insyaallah. Amin. Didoakan sama bapak itu masyariknya katanya. Haji mabrur. Amin. Masya Allah. Oke, ini juga jamaah-jamaah guys. Ya, Masya Allah, pada lari-lari. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
Mame guys. Nah malam guys, mereka mau pada ke Aropa. Iya, ada sama. Masya Allah. Iya iya, itu dikondisikan sama aku ya sebentar. Iya iya. Yang di belakang ya. Oke guys, busnya sudah mulai bergerak ke Arafah. Mudah-mudahan lancar, tidak ada hambatan apa-apa ya. Bismillah. Kita untuk melakukan wukuf demi agar ibadah haji kita nantinya bernilai mabrur dan juga Allah Subhanahu wa taala lancarkan. Amin. Pada saat ini Bapak Ibu mari ikuti saya untuk membaca doa safar. Semoga perjalanan ini juga menjadi bagian dari amal yang mendongkrak amal ibadah kita. Amin. Termasuk ibadah istimewa kita pada saat ini yaitu amin melaksanakan ibadah haji. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina la munqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina albirro wa taqwa wa minal amali ma tardo. Allahumma hawin alaina safarona watwi anna wa'da. Allahumma anta sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inna na'udzubika min wa'thai as-safari wa ka'abati al-manzari fil mali wal ahli wal waladi bismillahi masya Allah La yashuku Al khaira Illallah Bismillahi Masya Allah Makana Min ni'matin Wa min Allah Bismillahi Masya Allah La hawla Wa la quwata Illa billah Al-Aliyyil-Azim Allahumma Yassir Wa la tu'assir Wa tammim bil khair Wa bika nasta'in Allahumma Ya muyassir Yassir lana Allahumma Ya muyassir Yassir Wa la tu'assir Allahumma Yassir Fi Adai Nusuki Al-Hajji Fi hadihi sana Alaina Birahmatika Ya Arhamar Rahimin Allahumma Ilfir
Dunubana Waqafir Anna Sayyatina Birahmatika Ya Arhamar Rahimin Allahumma Ij'al Hajjana Hajjan Mabrura Wa Sa'yan Maskura Wa Dhanban Maghfura Wa Amalan Salihah Maqbula Wa Tijaratan Lantabur Ya Alimah Ya Fisudur Akhrijana Ya Allah Bila dulumati Bila nur Bapak Ibu semuanya, calon orang yang akan nanti mendapatkan haji mabrur, amin. Calon orang yang insya Allah akan mendapatkan surga terindahnya, amin. Yang kemudian sukses dunia akhiratnya, amin. Mendapatkan semua yang diharapkannya, amin ya Allah. Dan juga dijauhkan dari segala macam hal yang bisa membuat jatuh air matanya, amin. Air mata kesedihan, amin. Kekecewaan yang amin. Bisa mengiris hati, masya Allah. Begitu pula malapetaka, bala bencana, semoga juga jauh dari kita, amin. Dan semua harapan kita Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan, amin. Amin ya Robbal Alamin. Ya Bapak Ibu semuanya, saya rasa tidak ada di antara kita yang keluar dari pintu rumahnya melainkan telah bergetar hatinya akan harapannya untuk bisa menginjakkan kaki di tanah suci. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini, di detik ini, kaki kita berada di atas bis, yang bis ini berjalan di atas tanah suci, yang artinya harapan kita untuk berpijakan kaki di tanah suci alhamdulillah sudah kesampaian. Tinggallah harapan yang menjadi puncak keinginan kita berada di sini, yaitu mendapatkan kelancaran ibadah haji, amin. Dan kemudian membawa pulang oleh-oleh berupa haji mabrur. Belum. Semoga harapan ini juga Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Amin. Ya amin rabbal alamin. Lebih sebelumnya ada di antara kita, sebagian besarnya bahkan sudah merasakan getirnya manakala harus mendekam, harus berada di haji kita saat ini sampai akhir. Amin. Dan lalu kemudian kita membawa pulang haji mabrur. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, untuk kemudian Bapak Ibu, saya tahu bagaimana lelahnya Bapak Ibu menganti bis kita tiba. Maka mari ikuti doanya saya, doa yang cukup penting, yang semoga karena doa ini juga harapan kita kedepannya Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan. Tinggal ikuti saya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma. Ahya. Wabismika. Wabismika. Amun. Doa apa? Doa tidur. Ya tidur, gak gitu Bapak Ibu. Untuk mengisi waktu kita di antara irama detakan jantung kita yang berzikir, mari kita istirahatkan lelah kita dengan beristirahat. Siap. Terlebih ini malam di mana waktunya kita ya beristirahat. Bobo. Sebab esok siang begitu tergelincir matahari, maka ibadah inti kita untuk wukuf di Arafah sudah dimulai. Oke, siap. Mengingat ibadah ini membutuhkan porsi power tenaga yang cukup besar, maka untuk waktu yang ada sembari kita berzikir, mari kita beristirahat Bapak Ibu semuanya. Siap. Sudah kita baca doa tidur, maka selanjutnya tinggal kita tidur. Ya Bapak Ibu semuanya, sekian dari saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bobot dulu ya. Ya, pas-pas pengecekan ya guys. Pas-pas polisi ya guys. Ya, pos-pos pengecekan ya, checkpoint polisi-polisi itu. Tahun ini berbeda dengan haji sebelumnya ya. Harus menggunakan nusyuk, harus menggunakan stiker.
Jadi yang enggak punya nusuk harus punya nusuk. Ya, harus ada beberapa atribut yang mesti dilengkapi ya, khusus di tahun 2024 ini. Bagus juga guys, demi keamanan dan kelancaran dalam menunaikan ibadah haji. Oke guys, nanti kita mau istirahat dulu, nanti kalau udah nyampe Arafah Pak Ipong info lagi ya. Guys, kita sudah nyampe di Arafah. Ya, ini jemaah-jemaah, ini tenda-tenda. Masya Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Oke. Aku pakai payung. Oke. Masya Allah matahari ini. Itu ya Arafah guys ini. Masya Allah. Kita jalan-jalan pagi. Ya. Masya Allah. Oke. Nanti kita lihat lagi ya. Peristiwa apa yang terjadi selama hari Arafah ini. Haji 2024, Masya Allah. Oke. Wow, seru banget guys. Air gratis, ada air gratis, toilet gratis dong, siapin guys, parah gak ada toilet gratis. Jadi toilet ini hanya di sini. Ya, ya Allah. thank you dikasih, Masya Allah, kasih water. Satu aja, satu aja, makasih. Oke, ini banyak ada orang baik tuh. Ya. Oke. Kita dapat apa? Ya, ambil itu. Oh, snack kiri. Oke. Seru ya, sama-sama mencari ridho Allah. Ya Allah. Mereka sudah mempersiapkan. Ustaz, tunggu. Oke, tunggu ya. Kita mau ke Jabal Rahmah. Guys, kita lagi di jalanan, makan apa? Anggur. Sini. Gua minta. Aduh. Cukran. Moya. Ini bis pada masuk maktab. Aku sama jamaah Tasikmalaya, mereka juga sedang mencari alamat maktabnya. Ya, maktabnya nomor berapa, Pak? 78. Bang Ipul juga lagi mau cari juga maktab Indonesia. Ayo, kita saling membantu. Kita semua harus saling membantu sesuai dengan kemampuan kita.
Ya. Masya Allah. Siapa yang motoin? Gantian. Gantian. Bang Fuad dulu. Ya, motoin dari sana. Ya. Masya Allah. Payung mesti dipegang. Ya, kita ini sudah ada di Arafah ya. Arafah di tendanya Filipin. Oke. Gantian foto. Siapa yang motoin? Bapak. Kalau ini YouTube saya. Oke. King Saiful Jamil. Jangan lupa nonton. Insya Allah nanti ibu saya masukin ke YouTube. Amin. Ya, buat kenang-kenangan. Oke, kita foto dulu. Kamera rolling and siap. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ya Allah. Boleh saya dipoto juga, Pak? Ya. Teman-teman, udah ketemu ya. Alhamdulillah ya, Bu ya. Udah gak nyasar lagi ya. Tinggal nyari nomor maktabnya aja ya. Kita sebagai manusia harus saling bantu. Amin. Ini aja tadi dikasih es krim. Dikasih es krim sama ini nih. Oh, teman-teman dari Haji Khusus. Makasih ya, Haji Khusus. Nah, itu Haji VIP. Ya. Buat teman-teman kalau mau naik haji, furoda lah, apalah, plus cari travel yang bisa dipercaya, guys. Karena sekarang orang mengatasnamakan furoda, ternyata bukan. Ternyata bisanya ziaroh. Ya ziaroh memang bisa gitu, cuman kan butuh kejujuran gitu loh. Jadi kalau ada susah-susah, karena udah dikasih tahu kan dari awal. Kalau furoda asli mah nggak akan susah, semuanya enak, diantar pakai mobil enak, nyampe lokasi enak, ya. Yeah. Ada kasus teman-teman kemarin orang bayar satu orang 300 juta, ngakunya furoda, totonya ziarah. Nah, kasihan kan itu ditipu. Ya semoga kita jangan jadi pelaku penipu ya guys. Oke, okay. Selamat ya Bu, udah ketemu alamatnya ya. Mudah-mudahan sehat jadi haji mabrur. Amin. Halo. Sehat ya? Sehat, Bang. Mana tendanya? Oke, guys, kita lagi pada ngumpul. Ngumpul di Arafah. Alhamdulillah ada pukun. Jadi enggak terlalu panas ya, Bu, ya? Iya. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah jadi haji mabrur. Sehat ya. Insyaallah. Masya Allah, Masya Allah. Ini orang Yaman nih. Calon Ustad ya. Lo dari mana? Yaman. Kalimantan Selatan. Yaman dulu. Oh, Yaman dulu. Yaman, tapi ini aslinya Kalimantan. Oh, Kalimantan. Jakarta ya. Saya, Bekasi ke Gondang Dia. Bekasi ini mana? Pondok Gede. Pondok Gede, Pondok Kopi. Pondok Kopi, Mas, tetangga Jakarta Timur. Ini mana nih? Bocil. Tata. Lu di mana, Cil? Surabaya. Geng. Tangerang. Nah, itu kalau enggak salah Ethiopia. Tangerang. Jatiasi. Tangerang Jatiasi. Oh, Bekasi Jatiasi. Saya sering situ. Oke, bentar lagi kita akan menikmati waktu wukuf. Jadi upload di YouTube gue. YouTube dong. Suruh subscribe dong. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe ya guys. King Saiful Jamil. King Saiful Jamil. Di share, ditonton. Share and like, ditonton ya. Jangan lupa tuh. Oke, makasih. Siapa nama lo? Sahid. Masya Allah. Mana itu? Oh iya, itu travel loh. Hit. Gila, keren amat si Sahid. Dia travelnya di situ. Nongkrongnya di taman. Ini nama orang yang tawadu ini. Merakyat ya. Wajib lah kita merakyat lah. Asal jangan makan uang rakyat. Baik, bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Maulanaku dan juga yang tergabung dengannya, para tamu Allah yang masya Allah berbahagia sekali mendapatkan hangatnya sinar matahari di tanah yang istimewa, yaitu Padang Arafah. Alhamdulillah. Jadi karena sebagian besar jamaah di sini belum melakukan niat, dan untuk niat yang kita lakukan di sini sesuai dengan keterangan daripada Al-Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Sahih Muslim beliau di juz 8 di halaman 259 mengenai keabsahan niat kita di sini di Arafah. Apa kata beliau di dalam keterangan beliau ini? Wajma'al ulama'u ala hadza kullihi faman kana fi Makkah min ahliha aw waridan ilaiha. Jadi barang siapa yang berada di Mekah atau yang datang ke Mekah seperti kita ini. Lalu kemudian beliau melanjutkan, mana dia? Famikotuhu nafsu Mekah. Jadi tempat mikotnya itu langsung di daerah Mekah tersebut. Walayajuzu lahu tarku Mekah. Jadi enggak boleh dia itu meninggalkan Mekah. Wal ihramu bil haji min kharijiha. Dan ihram haji di luar Mekah. Jadi enggak boleh bagi orang yang berada di Mekah atau orang yang datang di Mekah. Jadi enggak boleh dia itu keluar dari Mekah untuk mengambil niat haji. Lanjut beliau lagi, sawaunil harama wal hilla, baik Mekah tersebut tergolong Mekah yang di tanah halal ataupun Mekah yang tanah haram. Haram. Sementara sekarang kita di mana? Arafah. Di tanah Mekah yang haram. Halal, oh, yaitu haram. Wilayah Arafah. Jadi wilayah Arafah ini perlu Bapak Ibu ketahui bukan termasuk wilayah haram, namun termasuk bagian dari tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Sekali lagi, bukan bagian tanah haramnya, tapi bagian dari Mekah Al-Mukarramah. Artinya tatkala kita mengambil niat di sini, lalu beliau melanjutkan dengan kata wa hadza huwa sahihu inda ashabina. Jadi inilah pendapat yang sahih menurut di dalam ashab mazhab Syafi'i. Artinya Bapak Ibu, sekarang mari kita mantapkan hati kita untuk berniat saat ini juga mumpung zuhur belum tiba. Supaya apa? Ketika masuk waktu mukuf, yaitu begitu tergelincir matahari, masuk waktu zuhur, sejak itu kita terhitung dalam keadaan ihram haji, tengah berada di dalam pelaksanaan ibadah haji. Namun perlu Bapak Ibu ketahui, sebelum kita masuk dalam pelaksanaan ibadah haji ini, sebelum kita niat untuk melakukan ibadah haji, saya ingin tanya kepada Bapak Ibu, ada apa enggak yang di sini masih mengenakan sesuatu yang dilarang di dalam ihram? Tidak ada. Tidak ada. Yang masih mengenakan celana dalamnya? Tidak. Ya Bapak Ibu, mari kita niat haji saat ini. Nawaitul hajjah. Nawaitul hajjah. Wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Saya berniat melakukan haji. Dan karenanya saya berihram. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda. Innal hamda. Wa ni'mata. Laka wal mulk. La syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda. Innal hamda. Wa ni'mata. Wa ni'mata. Laka wal mulk. Laka wal mulk. La syarika lak. Bapak Ibu semuanya, untung saya dibisikin oleh Ustaz Muhaimin, ada hal yang saya lupa, yaitu niat syaratnya. Ini yang paling penting juga. Artinya apa niat syarat ini? Andailah nanti ada hal yang tidak kita inginkan, anggaplah seseorang itu di tengah-tengah melakukan haji, dia sudah berniat, tetapi kemudian ada rukun yang dia tertahan untuk melakukannya, tidak bisa dia itu tunaikan. Lalu kemudian apakah yang harus orang ini lakukan? Otomatis ketika itu dia harus tahalul dengan cara membayar dam, menyembeli. Namun ada teknik supaya kita tidak perlu membayar dam, menyembeli ketika itu terjadi. Yaitu dengan cara apa? Berniat syarat. Oleh sebab itu, sekarang mari ikuti saya untuk niat syarat ini.
Allahumma. Allahumma. Hadza. Hadza. Mahilli. Mahilli. Haitsu. Haitsu. Habastani. Habastani. Ya Allah. Ya Allah. Ini akan menjadi tahallulku. Ini akan menjadi tahallulku. Sekiranya. Sekiranya. Engkau tahan aku. Engkau tahan aku. Oke, sudah. Mari sekali lagi kita lanjutkan talbiyahnya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata lakal mulk la syarika lak. Selanjutnya silakan Bapak Ibu lanjutkan talbiyahnya karena suara perlu saya hemat. Silakan sampai nanti berkumandang azan zuhur. Lanjut Bapak Ibu. Innal hamda wa ni'mata lakal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Jadi ulangin dong. Ya. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ibadallah, ittaqullah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim ba'da qawli a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para tamu Allah yang sedang wukuf di tanah Arafah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada siang hari ini tatkala telah berkumandang azan zuhur, tatkala itu pula kita sama-sama mendengarkan deru suara orang bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang artinya adalah bahwasanya pada detik ini, pada saat ini kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita gaungkan suara kita ke atas langit bahwasanya pada saat ini, ya Allah, aku datang untuk memenuhi panggilan-Mu. Sementara apabila kita bertanya bagaimanakah sejarah awal talbiyah ini, bagaimanakah awal kemudian dilaksanakannya kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji, bahwasanya dijelaskan Bapak Ibu di dalam surah, salah satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan kata perintah wa azzin finnasi bil haji. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
untuk memanggil manusia melaksanakan ibadah haji. Lalu kemudian mendapat perintah ini, apakah kemudian jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat itu sebagaimana yang diterangkan di dalam kitab-kitab tafsir para ulama, sebagaimana dalam hal ini diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau Tafsir Al-Qur'anil Azim. Jadi Nabi Ibrahim tatkala mendapatkan perintah ini, beliau pada saat itu berkata, "Wa kaifa ubalighun nas?" Bagaimana mungkin aku bisa memanggil manusia? "Wa sawti la yanfazuhum?" Sementara suaraku enggak mungkin bisa sampai kepada mereka. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk memanggil seluruh manusia. Yang di dalam riwayat dijelaskan ada disebut itu tatkala Nabi Ibrahim diperintahkan untuk naik ke Jabal Abi Kubais. Ada juga yang meriwayatkan bahwasanya pada saat itu Nabi Ibrahim naik ke atas dekat Hajar Aswad, ada juga naik di atas Bukit Safwa untuk memanggil seluruh manusia agar datang melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Dan siapakah yang pada saat itu Nabi Ibrahim diperintahkan untuk memanggil mereka? Bukan hanya manusia yang ada pada saat itu juga, tapi mereka yang berada di alam kandungan, mereka yang berada di alam ruh yang seperti kita masih belum ada pada saat itu, terkena panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan lalu kemudian, apakah yang dosa yang paling besar adalah man bi arafatin, mereka yang berada di tanah Arafah, wa zanna annallaha lam yaghfirlah, lalu kemudian dia menyangka bahwasanya Allah tidak akan memberikan dia ampunan. Siapa saja yang saat ini merasa ragu bahwasanya ia akan memperoleh ampunan, maka sesungguhnya dia sudah berdosa besar. Artinya apa? Apabila kita merasa bahwasanya diri kita penuh dengan dosa, kita berharap ada saatnya, ada momennya, kapankah mungkin dosa-dosa tersebut akan diampunkan, maka jawabannya sekaranglah momennya, Bapak Ibu. Amin. Disebutkan oleh para ulama, yang akan dihapus dosa-dosanya di tanah Arafah ini, walaupun dosa tersebut adalah dosa besar, hatal kabair, meskipun dosa tersebut adalah dosa besar, Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan melalui keistimewaan tanah Arafah ini. Amin. Maka yang harus kita lakukan saat ini adalah apa? Jangan sampai kita ya'su min rahmatillah. Jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah itu begitu luas. Kasih sayangnya Allah itu begitu luas. Yang andai kata kasih sayang Allah tidak ada, maka seharusnya kita sudah binasa dan hancur dari sejak kita berbuat dosa. Kenapa sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan yang istimewa ini? Anggaplah masa lalu kita kelam. Anggaplah masa lalu kita terbiasa mengerjakan dosa. Anggaplah dulunya kita biasa mengerjakan hal yang Allah murkai. Namun kenapa pada saat ini Allah berikan kita kesempatan indah ini? Karena Allah sesungguhnya menyayangi kita. Maka kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ini jangan sampai kita sia-siakan. Ada sebuah kisah yang diterangkan di dalam kitab Ma'alimut Tanzil, karangan daripada Al-Imam Baghawi, Fir'aun, yang kita semuanya tahu bagaimana dosa besar yang ia lakukan. Dia mengatakan apa? Beliau sampai mengatakan bahwasanya ana rabbukumul a'la. Fir'aun mengatakan aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Itu kata Fir'aun, yang kemudian ditafsirkan oleh para ulama dengan kata apa maksudnya dari kataan Fir'aun ini, bahwasanya ana lasnama arbabun, bahwasanya patung-patung berhala-berhala ini semuanya itu adalah Tuhan. Wa ana rabbuha wa rabbukum, sedangkan aku adalah Tuhan dari berhala ini dan juga Tuhannya kalian. Sangkingkan sombongnya Fir'aun. Tidak cukup dengan mengatakan berhala itu adalah Tuhan, dia pun mengaku sebagai Tuhannya berhala dan Tuhannya manusia. Dan lalu kemudian datanglah yang namanya Nabi Allah Musa alaihi salam, menghancurkan dia dengan apa? Menenggelamkan Fir'aun di Laut Merah. Nah, pada saat itu dijelaskan di dalam tafsir ini bahwasanya Fir'aun meminta kepada Musa pertolongan. Qadistagosa Fir'aun sab'una marrah, bahwasanya Fir'aun meminta tolong kepada Musa pada saat itu sampai 70 kali. Sampai 70 kali. Walam tagishu, akan tetapi Musa sama sekali tidak mau menolong Fir'aun. Lalu kemudian wa izzati wa jalali, firman Allah Subhanahu wa taala, demi kemuliaanku
demi keagunganku. La wistagosa bimarrotan wahidatan, andai kata Fir'aun itu meminta pertolongannya bukan kepada Musa, tetapi meminta kepada aku, la wajadani koriban mujaba, maka Fir'aun akan mendapatiku sebagai orang yang dekat dan juga akan memberikan dia pertolongan. Lalu apa kata para ulama? Jikalaulah begini kasih sayang Allah kepada Fir'aun yang pernah mengatakan anak. Oke, kita mau siap-siap. Dan ini adalah haji termuda. Aisyah, haji Haja Aisyah, Masya Allah. Ini anak haji Haja Bu Nur. Ya. Ya Allah, selamat ya Bu Haji, putrinya udah jadi haji. Amin. Masya Allah, ini baru pertama kali naik haji. Ini pertama. Pertama ya. Masih abang juga pertama ya. Kalau abang udah yang ketiga. Tiga, Masya Allah, umur 13 tahun 3 kali naik haji. Masya Allah, ya, ya kalian jangan kalah ya sama Aisyah ya. Aisyah saya. Aisyah seneng nggak jadi haji? Seneng nggak? Seneng. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh iya sayang, Masya Allah. Ini kenalkan, ini adalah bidadari-bidadari. Masya Allah. Bidadari-bidadari Maulana Tun. Masya Allah, ini adalah haja-haja. Masya Allah. Ini haji-haji-haji. Haji-haji, Pak Haji. Selamat ya Pak Haji ya, Masya Allah makin gagah. Masya Allah, selamat ya. Selamat ya. Tuh kan beda. Lu mirip berdua ya kakak adek. Ya ini kakak. Ini. Oh iya pantesan bertiga. Kembar. Oh beda, mirip ya. Masya, ini Pak Haji semua ini para. Oh para guru ya Allah. Siap-siap Pak Guru. Oh iya kita foto. Sebentar. Guys, ini adalah Jabar Rahma. Ya, tadi saya habis wukuf di Arafah. Lihat guys, ramai banget. Masya Allah. Guys, ramai banget. Yo, ramai banget ya guys. Ramai, Masya Allah. Be. Atas bukit. Atas gunung ya. Masya Allah. Ini orang semua guys. Ini para jemaah haji semua guys. Ya. Ini sekitar jam 5 sore. Ya guys. Oke, terus karena ada di Jabar Rahma, Masya Allah, ya. Jutaan jemaah haji dari seluruh dunia, ya guys, Masya Allah. Oke. Ya, ini tempat sesuatu tempat mustajab juga guys, ya. Jabar Rahma. Konon ceritanya di sini adalah salah satu tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Itu ditunggu di sana guys. Nah, tunggu sana tuh guys. Tunggunya tuh. Situ tempat bertemunya guys ya. Masya Allah. Mudah-mudahan kalian yang belum punya jodoh segera dipertemukan jodohnya. Amin. Jodoh dunia akhirat. Ya, bahagia dunia akhirat ya. Masya Allah. Yang soleh dan soleha. Amin. Oke Bang Ibu, sekarang lagi mau menuju ke Muzdalifah ya. Karena kita sudah di Muzdalifah. Rangkaiannya adalah Arafah dulu, zuhur sampai asar, sampai maghrib, sampai tenggelam maksudnya. Setelah itu kita menuju sama-sama seluruh jemaah ke Muzdalifah untuk bermabit ya. Bermabit di Muzdalifah. Terus juga akan ada tawaf dan sa'i ya, serta ada lontar jumrah. Ntar kita lontar jumrah nih, ada lontar jumrah nih ya, jumrah Aqabah. Terus juga ya kita akan tahalul. Kira-kira remote-nya Bang Ibu mau diapain ya? Oke guys, nanti kita sambung lagi. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, Harika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, la syarika lak,
Labbaik Allahumma labbaik. Oke guys. Masya Allah. Oke guys. Ini kita lagi menuju hotel ini. Kita lagi mau menuju ke mobil. Aduh, kepada bubaran tuh. Masya Allah. Dari mana bang? Kita dari Jabar Rahman. Selesai apa kita? Kita mau ke Musdalifah. Nah ini adalah tenda-tenda juga ya. Oke. Nah ini pada selesai wukuf semua ini. Masya Allah. Oke. Disuruh cepat katanya. Oke, kita meluncur. Oke, tarik. Guys, ini para jemaah sudah meninggalkan apa sih namanya ini? Maktab. Enggak, ini meninggalkan apa ini? Arafah. Ini pada meninggalkan Arafah ya. Masya Allah. Ya. Oh ya Allah. Masya Allah. Ini agak sedikit. Ini ya guys, agak sedikit ada angin debu. Angin debu ya. Halo ini. Oh. Ini waktu-waktunya mustajab ini. Ya Allah, berikan kami kebahagiaan dunia akhirat ya Allah. Keselamatan dunia akhirat ya Allah. Kita lewat mana sih? Bukan sono. Hah? Mana? Situ. Oh, situ. Sini nih. Tuh. Ini tenda-tenda Arafah guys. Ini tenda-tenda Arafah. So, tenda-tenda guys. Sehat ya, mabrur, amin ya Allah, mabrur, amin. Insya Allah. Masya Allah guys, suasananya masih pada, kita mau tenggelam mataharinya. Oke, kita menuju bus ya. Masya Allah. Ya Allah, semoga semua yang nonton program aku, kalian kaya raya semua, banyak rezekinya.
bisa umroh dan haji. Amin ya rabbal alamin. Amin. Waalaikumsalam. Ya, Haji Mabrur. Amin, amin. Mabrur, come on. Satu dulu ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke. Nah, makasih Pak ya. Makasih Mabrur ya. Mari Pak ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Pak, belum ke pot? Ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda, mana dia? Wa ni'mata. Laka wal mulk. La syarika lak. Masyaallah, burung-burungnya. Labbaik Allahumma labbaik. Orang tuh. Di atas. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda. Wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pulang wukuf guys. Pulang wukuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai di Musdalifah. Baru saja kita sholat jamaah takhir sama Pak Ustaz. Masya Allah. Ini adalah Musdalifah ya guys. Jadi ini adalah rangkaian, masih rangkaian haji. Ini lagi sedang sholat jamaah takhir. Ya, aku tadi udah selesai sholat, alhamdulillah. Karena aku mau tahajud dulu karena tadi tidur di masjid lumayan lama di sini guys ya, macet, terus cari parkir juga susah. Oke. Seperti inilah penampakan Musdalifah. Ya. Insyaallah cewek-cewek sana salat. Setelah ini bis kita. Kita di sini nggak lama guys, yang penting sudah ganti hari ya, kita sudah bisa ke lontar jumroh. Jadi kita ke lontar jumroh, setelah itu kita langsung menuju ke Mekah untuk melakukan tawaf dan sa'i dan tahallul. Selesai sudah rangkaian hajinya ya. Jadi kita sudah bisa ganti baju ihram kita dengan baju biasa. Oke, nanti asarnya
Nanti kita juga rencana insya Allah mau sholat Id dulu, sholat Idul Adha di Masjidil Haram. Untuk para jemaah semua ya. Ini adalah gunung Jabal. Insyaallah. Guys, kegiatan malam hari ini atau dini hari ini selain sholat sholat jamaat akhir maghrib dan isya, kita juga ada kegiatan ngambil batu. Ya, atau ngambil batu, guys. Haji, ngambil apa, Haji? Ambil batu ya, Ji? Iya, Masya Allah. Coba dong, Ji, saya juga dong mau ngambil batu, boleh, Ji? Boleh nih. Ji, boleh dong, Ji, ngambil Man, batu dong. Bapak, dua gede-gede. Lagi. Gede-gede ya? Biar setannya kapok ya. Iya, kapok. Biar setannya udah gak ganggu kita lagi. Jadi hari ini kita setelah dari Musdalifah, kita akan ke Jumratul Aqabah. Ya, kita mau lempar tuh setan-setan, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, hari ini 7 aja. Ya, nanti setelah ini kita setelah kita ke Jumratul Aqabah, kita langsung ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf dan sa'i. Setelah itu kita potong rambut dan tahallul. Oke, guys, batunya. Let's go. Kita langsung ke Jumratul Aqabah ya, kita lontar jumrah. Guys, ternyata maaf salah urutannya tadi, kita habis wukuf ya, wukuf di Arafah, terus kita ke sini ya, Musdalifah. Dari Musdalifah lalu kita ke ambil batu ya, Ustaz. Ini kita ambil batu kan tadi, ambil batu ternyata kita dari sini langsung ke, wah Masya Allah, makasih Pak Haji rezekinya. Terus kita dari sini, aduh mana nih. Oke, dari Musdalifah kita ambil batu 7 biji ya, 7 untuk ternyata lontarnya itu habis asar ya. Berarti kita dari sini kita ke ini dulu, ke haram. Ibadah sa'i. Halul. Sekalian cukur rambut, talul awal. Terus kita salat subuh dan salat Id insyaallah. Ya. Idul Adha. Baru kita sorenya kita lontar jumrah. Satu aja. Ya, Aqabah doang. Oke deh. Kalian malamnya baru kita mabit. Malamnya mabit lagi, ambil batu lagi. Ya. Atau mau ngambil batu sekalian, ngambilnya untuk yang tiga. Yang 2 hari tasrik. 7 kali 5. 7 kali 7. 7 tambah 21 tambah 21. 49. Oke. Kita lempar. Berarti kita ada hikmahnya enggak sih kita tuh di Musdalifah ini, Ustaz? Ya, kalau masalah hikmah sebenarnya banyak. Atau tujuannya kita ke Musdalifah tuh ngapain? Sebenarnya rata-rata ujungnya hanyalah ittiba. Heeh. Ittiba itu apa? Apa yang Rasulullah kerjakan tatkala beliau melakukan rangkaian ibadah haji. Oke. Jelas rahasianya, wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Rahasianya ya, penting kita ikutin aja ya. Oke, ini kita udah gelar karpet, gelar apa? Gelar tikar. Udah sholat ya, terus sudah sholat jamaah. Nanti dari sini kita langsung menuju ke Masjidil Haram untuk tawaf dan juga sa'i. Haji. Haji. Haji Brian. Salam. Oke, kita sekarang mulai haram, guys. Aku ke siapa zona nana? Di para haji-haji semua, Masya Allah. Sedang tertidur, ada yang sambil berzikir. Sekarang menuju ya, ada juga yang mereka tidur di Hai Sat. ايوه انا شو هذا اخذت من تحت الكوبري حق القطار شفت كوبري القطار
بس هذا من تحته. بس عشان اقول لك انا السيارة عندي زنون تحت ترى كشافات. لا المسار علي يلا يلا. فين الان؟ يلا يلا. قدامي كوبري تحت. ما شاء الله. اخش من تحت الكوبري؟ ما شاء الله. يا ولد. ولا ما في. Kita beruntung ya, tadi tempatnya agak logak, agak lowong ya. Kalau kita nanti tergantung juga, kalau kita ditutup juga, berarti kita juga sama ya. Kita akobah dulu, nanti ada info adanya guys, kita sudah ada di Masjidil Haram. Ya, kita mau melakukan tawaf dan sa'i. Ya. Insyaallah. Kita mau tawaf sa'i dan tahallul. Oke. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la